Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Tion MK. Untuk kesempatan video kali ini nih spesial, saya keluarkan batu biru sube yang kualitasnya nih sangat super spesial sekali nih lur. Untuk batu biru sube kali ini nih dimensinya masuk ke medium ya lur. Ini kurang lebih panjang di kisaran 25 mm, untuk lebarnya nih kurang lebih di kisaran 18 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 9 mili ya lur. Ini sangat pas sekali dipakai keman, dimensi medium ya, proporsional. Untuk kategori warnanya ini masuk ke biru ya lur, ini birunya biru toska ya, sangat ajib sekali, full biru toska tanpa gradasi ya, sangat bersih sekali. Untuk uratnya juga ini istimewa, ceplok kuro rapi ya lur, sambung menyambung menjadi satu ini lur, sangat rapi dan juga rapet ya. Materialnya juga ini material lawas ya, jadi mulus, licin dan juga super kinclong lur. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali ya. Ini sangat full licin sekali. Ini bahkan lalat nempel itu sampai kepleset ini lur. Untuk peraknya juga ini istimewa ya. Ini peraknya menggunakan ring per handmade. Ini motifnya atau modelnya nih ukiran songket ya lur. Model ukiran songket ini ciri khas model perak Iran itu seperti itu lur. Mantap ya, ini peraknya perak Cirebon, handmade, tebal dan juga mewah. Untuk berat peraknya ini kurang lebih di kisaran 30 graman lur. Ini saya jamin untuk kualitasnya ini sangat istimewa sekali ya, bukan kaleng-kaleng. Untuk penambahan belakangnya pun juga istimewa ya, atas bawah full daging, atas bawah ceplok kuro lur. Silakan ya, bisa diamati sendiri. Ini jaminan kualitasnya nih top sekali nih lur, sangat super ini. Oke, kemudian untuk penambahan di jarinya kurang lebih seperti itu ya lur. Ini dimensi medium, pas proporsional, tidak terlalu kebesaran dan juga tidak terlalu kekecilan ya. Ini sangat pas sekali dipakai buat harian, buat ngantor juga masih oke ya. Silakan diamati untuk penambahan di jarinya kurang lebih seperti itu lur. Warnanya biru toska, uratnya ceplok kuro, peraknya ini sangat tebal sekali ya, handmade. Silakan diamati sendiri ya lur, ini saya jamin untuk kualitasnya nih, kualitas sangat super sekali nih lur, bukan barang kaleng-kaleng ya. Dilihat dari warna dan juga uratnya juga ini sudah mencerminkan ini biru super ini lur. Oke, kemudian untuk harganya agak sedikit mahal ya lur. Yang ini harganya saya buka harga di 5.500 ya. Harganya saya buka harga di 5.500. Silakan bila nantinya Anda berminat ya lur, bisa langsung saja menghubungi saya melalui WA lur. Silakan ya, ini saya jamin untuk kualitasnya ini sangat istimewa sekali ya lur. Untuk kategorinya nih batu biru sube yang dimensinya ini masuk ke medium ya. Ini kurang lebih panjang di kisaran 25 mili. Lebarnya 18 mili, untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 9 mili lur. Untuk kategori warnanya chip, ini warnanya masuk ke biru, ini birunya biru toska ya lur. Biru toska cerah, mosfor tidak pucat ya. Untuk uratnya ini ceplok kuro, warnanya hitam, ceploknya ini rapi ya lur, rapi menyambung kemana-mana tanpa putus itu lur, diamati ya silakan, sangat super sekali. Untuk materialnya juga ini material mulus, lawasan, kinclong, licin dan juga super glossy ini lur. Untuk peraknya juga ini super istimewa, ringnya ini menggunakan ring brandmade, super mewah dan juga super tebal lur. Ini modelnya ukiran songket ya, ciri khas perak Iran. Kemudian untuk harganya, yang ini saya buka harga di 5.500. Silahkan bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja menghubungi saya untuk dinego-nego santai lur.
Silakan jalur, bila nantinya Anda berminat, langsung gas, mumpung masih ada dan juga ini barang super, langsung menuju ke WA saya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya lur untuk spesial review batu biru Sube yang kualitasnya ini kualitas sultan. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan juga di komen ya lur, dan tentunya jangan lupa untuk di share. Barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat jalur dengan batu biru Sube yang ajaib kali ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.